Tepuk tangan untuk Semen Padang. Cek cek cek. Selamat datang kepada pembina Persikas Bapak Iwan Kurniawan atau kita panggil Bang Ijek dan Pak Bohori selaku ketua
Persikas Kabupaten Subang. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita sambut tim Persikas Subang dan Semen Padang. Kasih aplaus yang meriah untuk kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
menyanyikan lagu diulang, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Punten Pak. Baik, dimohon kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Bapak Haji Asep Nurani didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Bapak Tatang Kumara, Bapak Kabag Ops dari Polres Bapak Riki dan Bapak Iwan Kurniawan untuk memberikan ucapan selamat bertanding kepada kedua tim. Setelah memperkenalkan, nanti ada sesi foto bersama antara Bapak Sekda, Bapak Kadisdik dan Kabakop Kabupaten Subang bersama kedua tim kesebelasan tentunya. Tim. Ya. Dan juga nanti masing-masing tim. Ya, silakan untuk tim Persikas silakan untuk posisi jongkok ya di depan. Oh, maaf. Iya, baik untuk tim Semen Padang, posisi di atas, berdiri. Nah, silakan kepada media officer, wartawan untuk mengabadikan proses sesi foto bersama ini. Baik, sesi foto bersama sudah selesai. Silakan untuk sesi foto bersama masing-masing tim. Masing-masing tim dipersilakan untuk melakukan sesi foto. Kemudian juga Bapak Sekda sudah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya pada... Berikan tepuk tangan untuk... Kita semua, Bapak Sekda, terima kasih dan rekan-rekannya dipersilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Disini.
Wasit sudah bersiap-siap untuk melaksanakan coin toss. Sudah terjadi coin toss. Semuanya akan dilaksanakan. Selamat menikmati, selamat mendapatkan hiburan dari dunia sepak bola Kabupaten Subang. Juga dari tamu kita, Semen Padang. Mana suaranya untuk pasukan Maung Subang? Mana supporter Semen Padang? Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat sore warga Kabupaten Subang. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat seru antara Persikas Kabupaten Subang melawan Semen Padang. Di tengah-tengah saya juga hadir, tentu saja saya tidak sendiri, ditemani dengan Abah Iwan yang di pertandingan kali ini akan mendampingi saya. Halo, apa kabar Bang Iwan? Alhamdulillah sehat Om Jiman. Sungguh atmosfer yang luar biasa. Sebuah kerinduan yang akhirnya terbayar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Subang, di mana kita semua sudah sangat rindu Om Jiman untuk menyaksikan tim kebanggaan kita bertanding. Dan alhamdulillah kick off sudah dilakukan. Alhamdulillah pertandingan persahabatan antara Semen Padang melawan Persikas Subang yang tayang live di channel YouTube Persikas Subang. Bung Jiman. Baik, terima kasih Abah. Betul, ini adalah suatu hal yang sangat dirindukan. Pertandingan yang melawan tim yang sangat legendaris di Liga Indonesia, Semen Padang yang juga mantan juara Liga Indonesia, yang pertandingan kali ini menampilkan starting eleven terbaiknya. Ada Samuel Rinas, ada Wenda Pradika, Agus Nova, kemudian Andika Kurniawan, Yoga Andre, Chandra Yuda, Genta, Putra Caniago, Piandi, Fendri, dan tentu saja sang kapten yang juga striker Semen Padang FC yaitu Silvio Escobar. Semua sementara di Persikas Subang dapat kami sampaikan 11 pertama yang diturunkan oleh pelatih kepala Din Gultom. Di posisi penjaga gawang ada Taufik Hidayat, di posisi right back Rizky Firmansyah, posisi center back Dede Juandi, center back Adita Pratama, back kiri Willy Sugianto, gelandang bertahan Rudi Hidayat yang juga kapten tim, kemudian gelandang menyerang ada Unggul Perkasa, gelandang menyerang Sigit Somantri, sementara penyerang dipercayakan kepada Fardan, gelandang serang di posisi kiri Juan Romanum, dan di posisi kanan ada Rizky Akmal. Om Jiman, kita saksikan di layar kaca Semen Padang rupanya mengambil inisiatif penyerangan dengan mencoba mengendalikan pertandingan. Tampak sekali di layar kaca kendali pertandingan masih ada di Semen Padang dan bola keluar. Lemparan ke dalam untuk Persikas Subang. Lakukan sudah mencoba menyerang namun bola keluar kembali. Tampaknya tempo masih lambat Bung Jiman. Seperti lambatnya cuaca hari ini, mudah-mudahan masih terus kondusif sehingga kita masih bisa menikmati jalannya pertandingan. Betul sekali. Semoga cuaca persahabat. Ya kalau hujan rintik-rintik seperti ini masih bisa oke lah kita menyaksikan pertandingan dengan yang menarik. Keluar lagi, mencoba menyisir dari sayap kiri Persikas Subang, namun berhasil dihalau oleh pemain belakang Semen Padang FC. Lakukan sudah, keluar, goal kick untuk Semen Padang FC. Nampak tempo seperti yang dikatakan oleh Bah Iwan Sapro, pertandingan masih dalam tempo yang masih sedang-sedang saja. Sepertinya masih ragu-ragu Semen Padang untuk mengeluarkan permainan terbaik mereka.
Sementara sejauh ini tim Persikas cukup berhasil menggagalkan semua rangkaian dan percobaan menyerang dari Semen Padang, Om Jiman. Betul, kali ini Semen Padang, wow, oh dijatuhkan, terjatuh, nomor punggung 7. Pandi Lestaluhu, yang juga winger dari Semen Padang FC. Tampaknya Rizky di posisi bek kanan lebih mengambil untuk mengamankan area, Bung. Itu bola mati sudah dilakukan, menyerang lagi Semen Padang FC. Masih mampu dihalau. Hati-hati Persikas berhasil direbut, mencoba melakukan counter attack Persikas, umpan-umpan pendek dilakukan, mulai merangsak ke tengah pertandingan. Sayang sekali, gagal lagi. Kualitas passing dari tim Persikas harus diperbaiki apabila ingin melakukan penyerangan ke tim Semen Padang, Bung Haji. Tampaknya memang masih sungkan, dilihat di 4 menit pertama pertandingan ini masih ragu-ragu kedua kesebelasan, Bung Jiman. Sementara itu Semen Padang mulai berani menyerang, namun sejauh ini mampu dipatahkan oleh para pemain Persikas Subang. Persikas berhasil dia mencoba, pemain nomor punggung 8 unggul, umpan kepada Pardan, kucak-kecek Pardan, ada di sana unggul. Sayang sekali, luar biasa. Blocking hampir saja. Sudah berhasil bola mendekati area pertahanan Semen Padang, kali ini keserangan berbalik. Silvia Escobar mencoba menyerang, blocking dia, mencoba mencari kawan, sayap kanan. Coba memainkan tempo, membangun serangan, balik lagi ke belakang. Para center back dari Semen Padang FC mencoba membangun serangan, lakukan umpan jauh ke kiri, kembali lagi dan lamamu nampu diintercept dan keluar lapangan. Sejauh ini Persikas senantiasa berhasil meredam serangan yang dibangun oleh Semen Padang, dan sesekali mereka coba menyusun serangan balik, dan terbukti tadi di menit kelima hampir saja striker Persikas Pardan menjaringkan gol pertama. Cuman sayang memang penjaga gawang Semen Padang lebih siap, Bung Haji. Betul. Kembali Semen Padang mengambil inisiatif penyerangan dengan mengendalikan jalannya pertandingan dengan ball possession, berpindah lagi mencari ruang untuk kemudian berhasil menemukan celah. Dan kita semua tentunya berdoa, warga masyarakat Kabupaten Subang, tim Persikas yang kita banggakan dapat mengimbangi pertandingan atau permainan yang disusun oleh Semen Padang, Bung Iman. Kali ini Persikas mencoba membangun serangan, namun masih ada back nomor punggung 1989 Andika Kurniawan lagi membangun serangan dari tim Semen Padang. Sejauh ini mereka melakukan long pass. Hati-hati. Long sudah pass, mulai masuk Escobar. Ke garis 16, Escobar berhasil diredam. Kembali serangan balik diupayakan oleh tim Persikas. Gocak-kocek dia, pemain nomor punggung 8 dijatuhkan. Ini tanda-tanda kita sebetulnya bisa mengimbangi, Bung Iman, sejauh ini. Di menit ke-6, pertandingan berjalan, kedua kesebelasan masih berkutat memperebutkan bola di lapangan tengah. Sejauh ini permainan kedua tim masih nampak seimbang, belum ada serangan-serangan yang membahayakan gawang masing-masing tim. Sementara pemain dari Semen Padang mencoba membangun dari belakang, namun gagal dipatahkan oleh pemain Persikas Subang. Lemparan ke dalam, Persikas Subang melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 17 terjatuh dia, tapi wasit mengabaikan, tidak terjadi pelanggaran. Tampaknya bola terus bergulir, pemain Persikas masih direbut kembali, Bung. Hati-hati serangan dari sayap kanan, berhasil direbut oleh pemain nomor punggung 3, Dede Juandi. Semen Padang bahaya, mencoba melakukan serangan, tahan dit, apakah tendangan? Oh, mister gawang. Alhamdulillah hirobil alamin, ya Allah, tihang nuhun tihang. 0-0 kene alias 0-0, serangan balik lagi Persikas. Nomor punggung 7 dijatuhkan, bukan pelanggaran, diribut lagi, dijatuhkan lagi. Gojin, sang kapten, lagi merebut bola, bersiap nomor punggung 17, umpan direct langsung ke pertahanan Semen Padang. Apa yang terjadi? Sayang sekali,
si kiper Semen Padang walaupun bertubuh gempal tetapi lompatan tarik saudara-saudara. Serangan balik yang dibangun oleh anak-anak Persikas gagal lagi. Terus berusaha Persikas, terus berusaha. Semua harapan dan doa ada di seluruh masyarakat Kabupaten Subang, kita mendoakan. Mudah-mudahan Persikas tahun depan promosi Liga 2 dan Semen Padang juga kita doakan Bung Haji. Betul. Untuk promosi ke Liga 1. Ke Liga 1 dan digantikan oleh posisinya oleh Persikas Subang yang promosi ke Divisi 2. Amin ya robbal alamin. Membangun serangan lagi di tengah, unggul kocak-kocak dia. Kelah kehilangan bola nomor punggung 17 Zuan Romanum. Berebut bola dengan kakak Felimovu Silvio Escobar. Hati-hati, hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan perlindungan kepada jalannya masih perawan Bung Persikas, masih perawan. Ayo doakan jangan sampai kebobolan Bung. Kedudukan masih 0-0, nyaris saja Semen Padang FC punya dua peluang berbahaya. Perebutan kembali nomor punggung 23 Sigit Somantri pemain bertahan dari Persikas Gojin terjatuh, dia mempertahankan keperawanan dari gol Persikas Subang. Direbut lagi Semen Padang, mulai terlihat panas Bung. Hampir udah dua kali serangan berbahaya dan satu shoot on goal mengarah ke tiang gawang dan satu melebar hanya beberapa sentimeter saja dari gawang Persikas. Alhamdulillah anak-anak masih bisa merendam Om Jiman. Kali ini namun berbahaya serangan dilakukan oleh Semen Padang SF Crossing. Mampu dihalau oleh pemain belakang diklat Persikas, maksud saya Persikas Subang. Aduh, Bung Jiman nih belum move on. Ini Persikas senior yang tanding Bung Jiman, bukan diklat Persikas. Alhamdulillah tadi pemain belakang berabut gondrong nomor punggung 3, Dede Juandi melakukan heading bola untuk melakukan clearance ke daerah berbahaya. Masih 0-0. Jadi yang gondrong itu ternyata tidak hanya Abah, tapi juga pemain belakang Persikas Subang juga berambut gondrong. Kalau ada di gawang Persikas, Abah ge gempur nyekelan mik Bung. Hati-hati, berhasil ditinju keluar oleh penjaga gawang Persikas. Come on Persikas, jaga pertahanan, jangan sampai kebobolan. Nyerang lagi lewat sayap kiri. Ah, terjatuh. Namun wasit mengabaikan, bukan sebuah pelanggaran. Tendangan Goal gawang lagi. Untuk diklat Persikas, lagi-lagi Persikas Subang maksud saya. Bukan diklat Persikas. Tampaknya setelah 10 menit pertandingan Om Jiman, Semen Padang sudah menemukan celah nih. Sudah tercatat 3 percobaan ke gawang Persikas yang membahayakan. Harus menjadi catatan tentunya. Sejauh ini diklat Persikas, lagi-lagi diklat Persikas menyebutnya Persikas Subang maksud saya. Gagal serangannya, dihadang oleh para pemain belakang Semen Padang, lagi melancarkan serangan dari sayap kiri Semen Padang. Kembali lagi ke belakang, cukup sabar mereka membangun serangan, melebar ke kanan. Begitu pula zone defense yang dibangun anak-anak Persikas sejauh ini berhasil meredam kreativitas para gelandang serang yang dimiliki oleh Semen Padang. Dapat kami laporkan nomor punggung 10 dari Semen Padang tentunya sudah tidak asing lagi Bung Jiman. Freddy Mofu yang sudah malang melintang di dunia persepak bolaan tapi berhasil diredam kreativitas dan agresivitasnya oleh para gelandang bertahan dari Persikas Subang yang dibangun oleh sang kapten Hidet Tesinakata alias Gojin. Offside, jebakan offside yang sangat baik dari diklat Persikas, dari Persikas Subang. Kombinasi antara zone defense dan jebakan offside masih cukup rapi. Mudah-mudahan pemain Persikas Subang konsisten menerapkan zone defense untuk meredam kreativitas dan agresivitas para pemain dari Semen Padang Gojin. Dan kawan-kawan, semua doa masyarakat Kabupaten Subang tentunya berada hari ini menyatukan kekuatan, menyatukan doa, menyatukan dukungan untuk seluruh pemain Persikas. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Subang Om Jiman, kita bisa promosi ke Liga 2 di tahun depan. Amin.
Sebetulnya uji coba dengan Semen Padang ini juga sedikit menguntungkan bagi Kabupaten Subang untuk khususnya tim Persikas, Bung Jiman. Betul, selain menumbuhkan kembali animo masyarakat Kabupaten Subang. Betul sekali, Bung. Tim kebanggaannya Persikas Subang. Tentu saja ini juga pengalaman yang sangat berharga bagi tim Persikas Subang untuk melakukan pertandingan melawan tim yang juga sangat legendaris di Liga Indonesia. Sampai menit ke-13, anak-anak masih berhasil meredam semua upaya yang dilakukan dari Semen Padang sehingga skor hari ini masih 0-0. Mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa kualitas anak-anak kita sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tim dari Semen Padang yang diisi oleh pemain-pemain senior dan pemain-pemain yang secara kualitas mungkin di atas rata-rata pemain kita, tapi pemain kita bertampil luar biasa. Mungkin mereka disaksikan Pak Sekda juga jadi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Subang jadi motivasi tinggi gitu ya, Om Jiman. Betul, jadi suntikan yang sangat berharga, suntikan semangat bagi tim Persikas Subang. Lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain Persikas Subang yang sejauh ini tampil sangat disiplin, Bah. Betul, tampaknya Coach Din Gulto memang menerapkan strategi zone defense di area permainan sendiri sambil melihat peluang untuk melakukan serangan balik mengingat dua pemain sayap kita yaitu Zuan Romanum dan Rizky Akmal memiliki kecepatan. Hanya saja memang karena kreatif, karena Semen Padang mengendalikan permainan, kedua kecepatan pemain sayap kita belum bisa dimaksimalkan, Om Jiman. Betul, sejauh ini karena tim Semen Padang mengendalikan pertandingan dengan sangat baik, bermain 1-2 sentuhan, mereka mencoba menyerang dari sayap kiri, melebar ke kanan, bola keluar, tidak masih berhasil strategi zone defense. Kita berharap ada sedikit celah saja bagi Persikas untuk membangun serangan balik dan menciptakan gol yang sudah dinantikan oleh 1,5 juta jiwa penduduk Kabupaten Subang. Terlebih gol itu bersarang ke tim yang syarat sejarah yaitu Semen Padang, Om Jiman. Kita sama-sama doakan warga masyarakat Kabupaten Subang, Persikas Subang dapat memetik kemenangan di pertandingan kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. 15 menit sudah pertandingan berlangsung dan tim Persikas masih disiplin melakukan zone defense dan Semen Padang juga kebingungan tampaknya untuk menemukan celah saking disiplinnya ini. Luar biasa pelatih Gultom menemukan strategi yang sejauh ini efektif untuk meredam Semen Padang, Om Jiman. Sampai kebingungan mereka menyerang beberapa kali bahkan gagal. Serangan balik, bismillahirrahmanirrahim, Pardan serangan balik, astagfirullahaladzim, Pardan lagi-lagi gagal. Terus mencoba berupaya membangun serangan balik tadi pemain Persikas Subang. Kita jeda sebentar, lantunan azan asar berkumandang di langit Persikas. Sesuai dengan sunnah Nabi, kita harus menjawab panggilan azan. Sambil menunggu panggilan azan, Om Jiman, sekali lagi ini adalah sebuah momen bersejarah bagi Persikas Subang di mana kita bercita-cita untuk lolos ke Liga 2 dan dalam rangkaian persiapan kita berhasil beruji coba dengan tim Liga 2. Kita jeda komersial untuk mendengarkan azan. Mudah-mudahan kita doakan. Semen Padang sebetulnya datang ke Kabupaten Subang juga merupakan rangkaian perdana uji coba resmi mereka, Om Jiman. Abah kemarin sempat berbincang-bincang dengan pelatih kepala dari Semen Padang. Delvi Adri, bahwa mereka memang ditargetkan juga untuk lolos ke Liga 1. Dan kita berdoa, sama-sama mendoakan Semen Padang lolos ke Liga 1 dan kita yang menggantikan di Liga 2, Om Jiman. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentu saja itu adalah harapan seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Dan suatu saat
kita juga bisa menyaksikan tim kebanggaan kita Persikas Subang berlaga di Liga 1 Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah sangat rindu masyarakat Kabupaten Subang untuk menyaksikan tim kebanggaan tampil di kasta tertinggi Liga Indonesia. Dan perjuangan itu dimulai hari ini dengan melakukan laga persahabatan versus Semen Padang. Kita semua berdoa sekali lagi. Saya harapkan kita satukan dukungan, satukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita Persikas promosi ke Liga 2 dapat terwujud. Amin, amin. Ya. Masih adzan break di lapangan Persikas Subang. Saat ini berkumandang adzan asar. Kedua tim memanfaatkan momen itu dengan merancang strategi. Nampak terlihat Coach Din Gultom mengerahkan anak asuhnya untuk bermain lebih baik. Harus dimanfaatkan betul oleh Din Gultom untuk kembali menyusun strategi dan menguatkan disiplin anak-anak Persikas Subang untuk bisa meredam semua upaya penyerangan yang dibangun oleh tim Semen Padang. Kedua kesebelasan tampak masuk lagi ke arena pertandingan. Tadi sebetulnya bukan water break mungkin ya? Adzan break. Oh, adzan break. Skor sementara masih 0-0, wasit kembali meniup peluit pertandingan. Tandanya water break sudah selesai dan kembali ke lapangan hijau. Semen Padang lagi-lagi mengambil inisiatif penyerangan. Masih bingung dia, gusar geser, kakenca, kakatuhu, neangan, liang, anu bisa dimangpaatkeun. Nah jadi bahasa Sunda bung, mohon maaf. Tidak apa-apa, itu adalah jati diri naluri ya. Karena sebetulnya ini disaksikan bukan hanya di Kabupaten Subang. Saya yakin dan percaya masyarakat Semen Padang juga menyaksikan. Jadi kita jangan menggunakan bahasa daerah. Mohon maaf ya. Terjatuh tadi. Mulai berpindah ke arena pertandingan Semen Padang. Ke arena lapangan Semen Padang, mohon maaf. Tendangan bebas setelah unggul nomor punggung 8 dilanggar oleh Kak Freddy Mofu, dihadapi oleh nomor punggung 23 dari Persikas. Ancang-ancang dia, kita berdoa mudah-mudahan ada sedikit upaya ini berhasil menghasilkan gol untuk lakukan dia langsung ke arah gawang. Sayang sekali, sia-sia upaya yang dilakukan. Jauh sekali Om Jiman, terlalu ambisius pemain nomor punggung 23. Tapi tidak apa, Sigit Somantri berupaya melakukan tendangan langsung dan hanya membuahkan tendangan ke gawang saja bagi tim Semen Padang. Betul sekali, tadi nomor punggung 23 adalah Sigit Somantri. Jangan tertukar dengan nomor punggung 23 dari Chicago Bulls ya Abah. Ini baru dalam sejarah ini, pencinta basket menjadi komentator sepak bola. Long pass lagi. Masih dihalau oleh pemain Persikas Subang. Tanpa ragu nomor punggung 6 Willy Sugian melakukan clearance bola. Berkali-kali winger nomor 18 dari Semen Padang FC Putra Caniago membahayakan pertahanan dari Persikas Subang. Bangun lagi serangan dari belakang. Sayap kiri, Fendi Mofu coba membangun serangan kepala Putra Caniago. Masih mampu dihalang, namun Putra Caniago mengendalikan bola crossing ke depan gawang, namun juga mampu dihalau oleh para pemain Persikas Subang. Bertahan, hanya itu mungkin yang bisa dilakukan sampai sejauh ini bagi Persikas Subang, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik.
Bola dihalau namun mampu dikuasai oleh para pemain Semen Padang FC. Crossing ke depan. Putra Caniago berbahaya, crossing. Ah! Nyaris saja kembali peluang tercipta. Alhamdulillah ya Allah. Semen Padang FC. Namun keberuntungan masih belum juga berpihak kepada Semen Padang FC dan mudah-mudahan terus begitu keberuntungan masih amin untuk Persika ya Allah, Subang. Amin. Tampak sudah jelas semua doa masyarakat Kabupaten Subang sejauh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tendang langsung. Dua masih kali mampu tiang dimentahkan oleh penjaga gawang Persika Subang. Mencoba membangun nah, serangan ini dia, balik. Ini dia. Momen serangan balik. Ini dia ya. Dari kanan. Ah, sayang sekali Akmal ngeplos, Bung. Kocak-kocek. Pindah dia ke tengah. Kocak-kocek lagi dilanggar. Apakah pelanggaran? Pelanggaran terjadi di sisi kiri pertahanan Semen Padang. Mudah-mudahan dapat dikreasikan dengan sangat baik. Tampak bola sudah diambil oleh kapten tim saudara Gojin, pemain nomor punggung 7 dengan rambut warna khasnya seperti Sakuragi Hanamichi. Siapa itu Bung Iman? Itu adalah toko basket anim. Mundur beberapa langkah Gojin, mengatur pemain rekan-rekannya untuk mengambil posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasit sudah meniup peluit ancang-ancang dia. Tendangan sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Masih berhasil diblok oleh center back dari Semen Padang. Mencoba hati-hati serangan balik. Handsball. Apa yang terjadi? Handsball sepertinya. Tadi di kiri pertahanan Semen Padang. Sekarang peluang tendangan langsung pindah ke sisi kiri. Sisi kanan, mohon maaf, pertahanan Semen Padang. Lagi-lagi nomor punggung 23. Percobaan kedua dari Sigit Somantri. Meletakkan bola dengan posisi yang nyaman untuk menghasilkan sebuah eksekusi tendangan bebas yang berkualitas. Dan mudah-mudahan kita doakan menghasilkan gol untuk Persikas Subang. Semoga dapat menciptakan sesuatu yang berbahaya. Harewas bojong dari Gojin, apa yang akan kemudian terjadi? Ancang Sigit, tendang sudah Sigit. Sayang sekali, hanya beberapa sentimeter saja dari sisi kanan gawang Semen Padang yang dijaga oleh Samuel Reynas. Tendangan melengkung tadi cukup baik, namun sayang sedikit menyamping dari gawang tim Semen Padang FC. Persikas harus memperbaiki kualitas tendangan bebasnya, Bung Jiman, karena bisa jadi itu satu-satunya peluang untuk kita bisa mencetak gol ke gawang Semen Padang. Betul, tercatat 3 peluang kita memiliki bola mati di dekat kotak penalti tim Semen Padang. Mudah-mudahan di momen selanjutnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persikas Subang. Amin ya robbal alamin. Ya, keluar. Lakukan kepada Escobar menguasai bola pada Mutra Caniago, kembali ke belakang, melebar ke kiri. Tackling tadi berhasil, Persika Subang mencoba melakukan serangan balik. Akmal gocek-gocek di sayap kanan penyerangan Persikas, langsung Akmal, luar biasa Akmal. Namun sayang berhasil dicegah oleh bek kiri dari Semen Padang. Upaya dari sisi kanan penyerangan Persikas Subang digagalkan oleh pertahanan kiri Semen Padang. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Semen Padang. Kembali nomor punggung 12. Wenda Prajika membangun serangan, long pass lagi, namun mampu dimenangkan oleh para pemain Persikas. Gojin bermain tiki-taka dia dengan unggul, pindah bola ke sebelah kanan.
kembali mengambil inisiatif serangan Agus Nova tadi. Bermain bola-bola pendek kepada Escobar. Kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 41 Cakra Yuda menguasai bola dia. Mencari kawan. Namun ini dia nomor punggung 17 melakukan serangan, digagalkan lagi. Sudah menit ke-28 dan laga pertandingan masih berlangsung dengan tensi yang sedang-sedang saja. Nampak Coach Dean Gultom berusaha berpikir keras bagaimana caranya untuk bagi timnya mencoba menciptakan peluang atau mungkin bahkan mencetak gol. Bermain dengan tim sekelas Semen Padang memang strategi bertahan dan memanfaatkan serangan balik sejauh ini masih cukup efektif sampai dengan menit ke-28. Hanya saja memang harus berpikir untuk tetap mencoba membobol gawang Semen Padang. Betul sekali, karena bagaimanapun pemenang pertandingan ditentukan dengan jumlah gol. Semoga pemain Persika Subang mampu menciptakan gol. Long pass tadi, namun masih ada Cakra Yuda di tackling tadi. Terjadi gesekan di sisi kiri pertahanan Semen Padang, berhasil diredam serangan yang dibangun oleh anak-anak Persikas. Cakra Yuda pada Agus Nova. Agus Nova kuasai bola. Perlu kami informasikan kepada seluruh penonton yang menyaksikan secara langsung di channel Persika Subang di Stadion Persikas, tampak hadir Super Sub, supporter Subang Bersatu yang hadir kurang lebih 1000 pasukan mendukung tim kebanggaan dan tak pernah henti-henti mereka bernyanyi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Persikas. Luar biasa sekali. Kita semua berdoa sekali lagi, tolong doakan tim Persika Subang untuk bisa bermain di Liga 2 di tahun depan. Dan laga persahabatan melawan Semen Padang merupakan tolok ukur yang bagus untuk mengevaluasi tim apakah mampu atau tidak, Bung Jiman. Betul. Sejauh ini berkali-kali gagal mereka menyerang dari sisi kanan. Lagi-lagi crossing dimentakan oleh para pemain Persikas. Bola keluar. Berputar keras, berpikir keras Semen Padang karena strategi dari Dean Gultom dengan meredam pertahanan mereka di area pertahanan Persikas masih berhasil sejauh ini. Pindah kanan, pindah kiri masih senantiasa berhasil digagalkan oleh lini pertahanan dari Persika Subang. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya kesalahan jatuh tampaknya penjaga gawang Persikas Taufik Hidayat. Mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang serius, Bung Jiman. Nampak sekali tadi terjatuh dua kali saat menangkap bola. Sepertinya salah posisi saat mendarat. Mudah-mudahan bukan cedera yang serius, Bung Jiman, karena sejauh ini Taufik Hidayat cukup baik menjaga gawang Persikas dan juga memberikan instruksi. Dia tidak ragu-ragu menegur pemain belakang yang kehilangan posisi, berteriak untuk duel bola sehingga tidak terjadi gol sejauh ini, padahal peluang sudah ada 4 kurang lebih yang mengarah ke arah gawangnya. Mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang serius, Bung Iman. Betul, tadi bahkan sang kiper berhasil mementakan tendangan yang cukup keras dari Fendri Mofu. Itu mungkin sebuah prestasi bagi beliau. Betul. Mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa kita mampu. Sekali lagi kita mampu. Kita mampu berbicara di kancah sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan Persika Subang, sekali lagi mudah-mudahan, mohon doa dan dukungannya Persika Subang, tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Subang, dapat berbicara banyak di tahun 2024 dengan terlebih dahulu masuk ke Liga 2, menggantikan Semen Padang yang kita doakan juga bisa promosi kembali ke Liga 1, Om Jiman.
Nampak sang kiper sudah kembali bermain. Alhamdulillahirrabbilalamin, bukan cedera yang serius. Taufik Hidayat sudah kembali bermain. Alah, sayang sekali, nyaris berhasil. Percobaan Persikas ke sayap kanan, Akmal merebut bola, berhasil diredam oleh pemain Semen Padang, dipindahkan dia ke sebelah kanan penyerangan Semen Padang. Masih ball position dilakukan oleh pemain Semen Padang. Ball position ini juga tampak sekali lagi masih kebingungan dari Semen Padang, karena begitu disiplin para pemain Persikas menjaga arealnya sehingga tidak ada ruang untuk gelandang-gelandang kreatif seperti Prendi Mofu. Silvio Escobar juga sejauh ini masih bisa diredam ya Om Jiman. Betul. Oleh lini pertahanan kita. Sampai sejauh ini Silvio Escobar belum melakukan tendangan maupun shot on target maupun shot yang melebar, belum memiliki peluang. Lagi-lagi dibuang oleh pemain Persikas Subang. Cakrayuda sejauh ini bermain cukup baik. Duet center back mereka, Cakrayuda dan Agus Nova. Apakah yang terjadi? Nah, sekarang Waterbeak, Bung. Sesuai dengan hasil MCM. Oh, tidak ada cooling tidak break nampaknya. Mungkin tadi azan tadi ya, jadi di untuk pertandingan babak pertama ini ditiadakan. Menit ke memasuki ke 35. Skor masih 0-0. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Semen Padang, melebar ke kanan. Jauh sekali. Namun mendapat apresiasi dari pemain lainnya. Bola ke dalam, bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Persikas Subang. Lagi dimentahkan. Pelanggaran ya dilakukan oleh nomor punggung 41 Cakrayuda. Pemain kita tidak memperlihatkan rasa takut. Walaupun mereka berhadapan dengan tim sekelas Semen Padang, ini sudah sebuah poin luar biasa di mana mental bertanding mereka yang sudah begitu terasah tampaknya. Walaupun harus bertanding dengan nama-nama besar seperti Silvio Escobar, Freddy Mofu, tidak satu pun terlihat di wajah para pemain kita rasa takut, Om Jiman. Betul. Ini sudah jadi modal. Ini sekali lagi sudah jadi modal. Betul sekali, nampaknya pengalaman mereka bertanding di Liga 3 kemarin sangat berpengaruh terhadap perkembangan terutama mental para pemain Persikas Subang, sehingga mereka sedikit pun tidak memiliki rasa takut menghadapi tim sebesar Semen Padang yang sudah jauh malang melintang di Liga Indonesia. Dukungan dari supporter juga menjadi kunci tampaknya, Bung Jiman, karena berhasil memotivasi para pemain untuk mempersembahkan semua kekuatan, semua penampilan terbaik dari anak-anak Persikas Subang. Betul, kehadiran para Persikas di stadion ini juga merupakan sesuatu hal yang sudah langka terjadi, terutama 2 tahun terakhir ini karena pandemi virus corona mengakibatkan pemerintah terutama dari manajemen Persikas untuk tidak menyelenggarakan pertandingan dengan mengundang penonton ke stadion. Bahaya! Bahaya! Mampir untung saja Silvio Escobar, tendangan yang sangat keras namun masih membentur burung yang sedang terbang di sekitar stadion Persikas Subang. Tampaknya korban burung, Bung, si tendangan Silvio Escobar. Mudah-mudahan ini sudah tanda-tanda Silvio Escobar sudah tidak sabar untuk mencetak gol, dan rasa tidak sabar itu akhirnya menjadi emosional dan akurasinya sedikit terganggu, Om Jiman. Ini saya dari tadi Om atau Bung ini bingung ini. Lagi-lagi. Ah, terjatuh. Kok sewat, Bung? Sayang sekali, padahal tadi tiserele itu para pemain. Dua kali agak nyenglet barusan tadi. Agus Nova, nomor punggung 41.
Kami informasikan kepada seluruh penonton yang menyaksikan langsung di channel YouTube Persikas Subang, di Stadion Persikas sebelum jalan pertandingan memang diguyur hujan rintik-rintik ringan, hujan syahdu, seperti rindunya masyarakat Kabupaten Subang untuk menyaksikan laga penuh antara Persikas melawan Semen Padang. Percobaan menyerang, Akmal, gocek-gocek Akmal, tarik dulu ke belakang, ada saudara Gojin, atur ke tengah, unggul, unggul, gocek-gocek unggul, umpan daerah dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi, apa yang diharapkan oleh Unggul belum dimengerti oleh Akmal. Coba mencari sisi kiri, terjatuh tadi, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran. Silvio Escobar yang sejauh ini hampir saja dia mencetak satu gol saat punya peluang di depan mulut gawang. Empat pemain bertahan kita, Rizky, Dede Juandi, Aditya Pratama, dan Willy Sugian masih tampil impresif, meredam semua upaya dari Silvio Escobar dan kawan-kawan, sehingga sampai dengan menit 39 skor masih 0-0. Corner kick dilakukan dari Semen Padang. Sudah dilakukan berbahaya. Oh! Alhamdulillah. Lari saja membobol gawang Persikas Subang. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak kepada diklat Persikas. Maksud saya ke tim Persikas Subang. Tercatat 5 peluang berbahaya Semen Padang. Nyaris saja membobol gawang Persikas Subang. Taufik Hidayat mencoba membangun serangan dari belakang. Umpan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Ya, masih membangun serangan Persikas Subang. Namun di tackle ada Randy Lestaluhu, Agus Nova, pada Cakra Yuda, pada nomor punggung 77 Genta. Menyerang kembali Randy Lestaluhu. Kuasai bola dia dibayangi oleh nomor punggung 3 dari Persikas Subang, namun mampu dimentahkan oleh si Jabrik dari Persikas Subang. Unggul, menyerang dari tengah, unggul, kosong unggul, umpan langsung ke posisi nomor punggung 17 Juan Romanum. Digagalkan upaya serangan balik yang dibangun oleh anak-anak Persikas. Sudah beberapa kali tercatat upaya serangan balik dari Persikas berhasil digagalkan oleh pemain Semen Padang. Mudah-mudahan tim Persikas Subang mampu terus bertahan dengan baik seperti yang dilakukannya sampai menit ke-41 ini, sambil mencoba mencari celah bagaimana caranya untuk menemukan atau menusuk pertahanan tim Semen Padang FC. Lagi-lagi Putra Caniago crossing, hati-hati, Gojin ada lagi berhasil diredam serangan dari Semen Padang. Kembali atur posisi bertahan anak-anak Persikas. Zone defense yang luar biasa sampai dengan menit ke-41 berhasil meredam penyerangan dari Semen Padang. Skor masih 0-0. Kaks Prenimovu ancang-ancang dia mencari kawan, pindah lagi ke sebelah kanan. Ada nomor punggung 77 dari Semen Padang, pindah lagi ke tengah, kocak-kocek dia ke sisi sebelah kanan. Berlari nomor punggung 12, ancang-ancang dia untuk melakukan crossing. Tarik dulu ke belakang, crossing dia angkat di atas, hati-hati, berhasil diredam. Lagi-lagi kembali menyusun kemenangan lagi Semen Padang. Nomor punggung 77 sangat baik tadi menguasai bola. Mada Putra Randy Caniago, maksud saya Randy Lestaluhu, Cakra Yuda, Mada Putra Caniago. Bola keluar. Wenda Pradika tadi mencoba crossing, namun masih mampu digagalkan oleh pemain Persikas Subang. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Semen Padang FC. Oh, maksudnya mengenai badan wasit. Persikas Subang mencoba membangun serangan.
sentuhan 1-2 namun digagalkan oleh pemain Semen Padang FC, Genta. Agus Nova ke belakang, dia masih kesulitan para pemain Semen Padang FC untuk menembus pertahanan Persikas setidaknya sampai menit 43. Sementara 2 menit lagi pertandingan babak pertama akan segera berakhir, kedudukan masih 0-0. Sejauh ini pemain Persikas Subang belum mampu menciptakan peluang yang berarti kecuali tadi dari beberapa bola mati. Silvia Oskebar, body check dia. Disiplinnya dan rapatnya para pemain Persikas memaksa Semen Padang hanya berputar-putar saja di tengah lapangan, di setengah lapangan area permainan, Bung Jiman. Betul. Ini sungguh taktik yang luar biasa dari Din Gultom, dan kita bisa saksikan kedisiplinan dan daya juang anak-anak untuk mempertahankan gawang dari Persikas berhasil direbut. Ini dia upaya serangan balik nomor punggung 8 unggul pindah ke nomor punggung 17. Ini dia unggul masih terus merangsak ke tengah unggul, gotok unggul pindah ke sebelah kiri. Sayang sekali. Mampu Gojin pindah, angkat Gojin ke sebelah kiri, ada nomor punggung. Apa yang terjadi? Tidak seperti biasa Gojin mengirimkan bola entah ke siapa, tidak menemukan satupun teman untuk meraih bola di sisi kiri penyerangan dan sisi kanan pertahanan dari Semen Padang. Samuel Reinas belum mendapatkan percobaan berarti dari pemain Persikas Subang. Sisi kiri Randy Caniago menyisir crossing dia masuknya kepada Vivial Pesobar. Kosong, hati-hati. Luar biasa. Tendangan yang luar biasa dari Silvio Escobar berhasil diredam oleh kiper Persikas Taufik Hidayat. Ini patut diapresiasi bagi kedua pemain, Bung Jiman. Betul sekali, sebuah tendangan akrobatik yang sangat keras namun mampu dimentakan oleh gerakan akrobatik juga dari Taufik Hidayat. Betul. Luar biasa. Gemilang tadi dari Taufik Hidayat. Hati-hati, konsentrasi, penyakit yang biasa datang di penghujung pertandingan. Tendangan pojok dari Semen Padang FC mungkin akan diambil ini. Tampak semua pemain Persikas menjaga ketat para pemain Semen. Tendangan sudah dilakukan. Masya Allah, alhamdulillah. Walaupun free header, tapi beruntung, sekali lagi beruntung. Tidak nampak kesal tadi bahkan Taufik Hidayat. Betul, Bung. Menyerukan rekan-rekannya untuk berkonsentrasi, jangan membiarkan para pemain Semen Padang menyundul begitu bebas tadi. Ini dia Persikas, serangan balik Persikas. Nomor punggung 10 Pardan. Pardan pindah ke sisi sebelah kanan Akmal. Kotak-kotak Akmal berlari cengkilat mengejar bola. Tahan bola dia sedikit. Pindah lagi ke tengah. Ada Gojin pindah lagi. Sayang sekali. Aduh. Mau Kak Udak sih. Alas ya, Bung. Kak Udak. Hati-hati. Crossing dia masih mampu. Alhamdulillah. Si Jabrik maksudnya menghalau bola untuk menahan sedikit, namun bola malah keluar. Konsentrasi anak-anak Persikas, konsentrasi. Mungkin pertandingan ini sudah menjelang akhir pertandingan. Ya. Konsentrasi. Mungkin ini akan jadi serangan terakhir bagi pemain Semen Padang FC melakukan oleh Genta kali ini, tidak seperti tadi oleh Putra Caniago. Konsentrasi. Duel udara dilakukan. Berhasil kembali dipertahankan. Konsentrasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mendeg-degan Jipajiman Abdi Maduh. Gustino Agung copot jantung, ayo diserang teh ya Allah. Tentu saja kita semua berharap Persikas Subang 3 kebobolan. Malah sebaliknya akan membobol gawang lawan. Tentu saja itu adalah harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Si Jabri kurang baik tadi memberikan bola. Duel di tengah. Serangan balik nomor punggung jelas. Rumanov. Juan Rumanov.
sedikit terus trik berduel tadi. Sayang. Gagal lagi upaya serangan balik yang dilakukan oleh Persika Subang, baik itu di sisi kiri Zuan Rumanov, di sisi kanan Akmal, senantiasa berhasil diredam oleh bek kiri dan bek kanan dari Semen Padang. Walaupun sekali lagi bisa jadi kalah kualitas, bisa jadi kalah pengalaman, tapi sekali lagi tidak terlihat sedikit pun rasa takut dari ke-11 pemain Persikas yang bertanding di babak pertama. Dengan hasil sejauh ini 0-0 membuktikan mereka bertempur dengan hati, berjuang dengan seluruh kemampuan untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat Subang bahwa Persikas mampu, Persikas bisa, Persikas bangkit. Crossing oleh bek kanan dari Alhamdulillah kapten berhasil melakukan kop duel. Hati-hati Bung. Taufik Hidayat. Beruntung. Walaupun namanya mirip legenda bulu tangkis Indonesia, tapi tangkapan bolanya sejauh ini berhasil menjaga keperawanan gawang Persikas, Bung Jiman. Betul sekali, Taufik Hidayat sejauh ini mungkin dari pemain Persikas Subang yang tampil sangat baik di pertandingan kali ini atau sejauh ini adalah Taufik Hidayat yang beberapa kali mementahkan peluang dari Semen Padang. Ketenangan yang menghadapi serangan dari penyerang sekelas Silvio Escobar membuat Abah jatuh hati sama Taufik Hidayat, Bung Jiman. Hati-hati Abah, jatuh hati kepada laki-laki lagi. Berbahaya. Dalam arti Bung, saya memuji penampilan dari Taufik Hidayat, penjaga gawang nomor 1 dari Persikas. Sudah 49 menit. Penampilan Taufik Hidayat ini mengingatkan saya kepada kiper nomor 1 Manchester United, David De Gea, yang sering menyelamatkan timnya dari kekalahan. Betul Bung, penampilannya ciamik sejauh ini. Silvio Escobar berputar-putar dia, dikawal oleh hampir 1-2-3 pemain. Angkat bola, hati-hati. Alhamdulillah. Singkuat. Randy Lestaluhu tadi menyundul bola, umpan crossing dari Winda Pradika yang beberapa kali overlap. Nyisir pertahanan, sisi kiri pertahanan Persikas Subang. Tambahan waktu 2 menit tadi. Jeda pertandingan sudah berakhir, pertandingan babak pertama antara Persikas Subang versus Semen Padang. Alhamdulillah hirabil alamin. Pertandingan babak pertama berhasil kacamata. Saatnya beristirahat, mengumpulkan kembali kekuatan, meracik kembali strategi untuk menghadapi pertandingan babak kedua, Bung Jiman. Kita akan kembalikan terlebih dahulu ke Stadion Persikas untuk jeda selama 15 menit. Karena batuk wai. Sekali lagi doa dan dukungan bagi semua masyarakat Kabupaten Subang untuk tim Persika Subang. Mudah-mudahan ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dengan pertandingan persahabatan melawan Semen Padang. Betul sekali. Namun tidak lepas dari terselenggaranya pertandingan ini, sebentar. Ada live streaming, ada juga sponsor dari pertandingan kali ini, yaitu dari Bank BJB, kemudian juga ada dari Bank Subang, kemudian ada PT Subang Sejahtera, kemudian dari PT Tirta Investama, Dilagas Coffee, saya Energi Abadi, kemudian Tuan juga ada Tuan Crab, dan yang terakhir ada Union 9 atau Union 9. Terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan di pertandingan kali ini. Kita kembali di babak kedua. Cek. Ambil alih. Cek.
untuk babak pertama skor berkesudahan 0-0. Alhamdulillah babak pertama sudah dilalui dengan skor kedudukan masih 0-0. Masih 0-0. Mana suaranya? Pasukan Maung Subang. Maung Subang mana Maung Subang? Suaranya mana? Super Sub mana Super Sub? Super Sub. Super Sub suaranya mana? Skin Pang dan Persikas. Siap, terima kasih dukungannya. Cuaca sangat mendukung untuk pertandingan ini. Stadion sementara dipadati oleh 25.000. Cita-cita 25.000 penonton. Kapasitas maksimum. Insya Allah suatu saat. Mudah-mudahan tahun ini akan direnovasi. Di depan sudah disiapkan rancangannya. Ini akan menjadi stadion kebanggaan Subang. Stadion Persikas Subang yang sangat legendaris akan berubah wajahnya dan juga menjadi kebanggaan. Benar sekali. Insan sepak bola Subang. Ya, stadion bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Subang. Sekali lagi kita doakan tim Persikas Kabupaten Subang akan menghadapi Liga 3 Seri 1. Mudah-mudahan tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Subang bisa berlanjut ke Liga 2. Kita doakan sama-sama. Amin. Hari ini masyarakat Minang juga yang ada di perantauan sudah menghadiri kita semua, juga memberi support untuk tim kebanggaan Tanah Minang yang sudah familiar dengan kita semua. Juga masyarakat Subang yang begitu rindu untuk prestasi sepak bola kabupaten yang dicintainya. Dan terus kita membutuhkan dukungan yang maksimal hingga stadion ini menjadi kembali ke marwah kebanggaan kita semua. Dulu kita bangga dengan stadion yang begitu megah di sini, mudah-mudahan menjadi megah lagi. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kita lagi dan prestasinya menjadi berbicara di tingkat nasional. Sebagaimana kita ketahui, tim Liga 3 akan mulai menghadapi event Liga 3 Seri 1 nasional. Kalau kita lolos dari sini, kita akan berlaga di Liga 2 nasional. Begitupun tim Suratin Persikas akan berlaga di bulan yang sama. Tim Suratin usia 15 dan juga tim Suratin usia 13. Kita akan
berbicara di pentas tersebut, siapapun dari tim-tim tersebut akan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan semua masing-masing umur kita menjadi industri sepak bola yang mumpuni di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. This time.
Pergantian dari tim Persikas Kabupaten Subang keluar unggul 17 saudara Irwan masuk nomor punggung 13 saudara Ridwan. Digantikan oleh nomor punggung 11 Ridwan Firmansyah. Sementara itu Persikas Subang berada di sebelah kiri layar kaca Anda di streaming YouTube channel Persikas Subang. Jangan lupa like dan subscribe. Betul sekali, itu like dan subscribe, atau bahkan bisa juga share di WhatsApp group ataupun di sosial media lainnya kepada teman dan lainnya, terutama warga masyarakat Kabupaten Subang. Mencoba menyerang Persikas Subang namun mampu dipetahkan oleh pemain, para pemain Semen Padang. Halau tadi, buang. Punggung 25,
masih tampil gemilang. Taufik Hidayat di bawah Mistar Persika Subang. Mereka dimulai di babak kedua masih belum terjadi perubahan. Tapi ini perubahan dari kedua ke sebelah. Persika masih bertahan dulu untuk menyerang secara sporadis, lebih memilih zone defense dan sesekali melakukan upaya serangan balik dari sisi kanan. Kali ini sementara mencoba pindah ke tengah. Andika kembali kepada Samuel. Terus aja kita mengambil biar dia coach. Ya. Ya, lomba halau tadi oleh pemain Semen Padang. Para pemain Persika sudah mulai menyerang, mulai berani menyerang nampaknya ini, Bung. Coba membangun serangan, dimintakan lagi oleh para pemain Persika Subang.
Nomor 10 Kita akan melakukan penyebaran untuk
gantian pemain ini di bawah Manis dengan tukang gol balasan tenaga yang sekarang sekali lagi yang berhentikan sangat 2-0. Mulai serius begini. Untuk persiapan di Liga 2. Fair play. Mohon maaf pemain 21 dari Persita Subang di gol tantangan dengan kartu kuning Rizky Asma melakukan pelanggaran yang sangat keras terhadap pemain nomor punggung 25 juga Andre juga masih kota dia pemain melakukan pelanggaran dari tim Medis Padang. Tampak sudah mulai panas Men Padang dan Persikas dengan menentukan tanah pertandingan terbuka dan walaupun harus dibayar mahal Bung Jiman dengan mencoba menyerang mahal terbuka juga ini pertandingan ini tentunya jadi Persikas kebobolan 2 gol terus berjuang menangkan Persikas Subang. Jangan takut, jangan gentar. Satu kembali Persikas berduduk tadi dapat Subang mendekatkan kalian. Ini dia diri-diri pertandingan sudah mulai panas pun beberapa kali terjadi pelanggaran. Kami kita sama-sama doakan kedua kesebelasan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Ini kali pertandingan bola panas atau otak harus tetap dengan itu. Malam bola harus mari kita berikan hiburan yang sangat menarik bagi seluruh warga masyarakat Subang baik yang datang langsung ke stadion Persita Subang maupun yang menyaksikan di channel YouTube Persita Subang. Ada satu lagi serangan penonton Bung Jiman tahu di Persita Subang. Indikator animo masyarakat Kabupaten Subang terhadap Putra Caniago crossing dia. Bahaya. Masih ada nomor punggung 22 di sana. Crossing lagi. Untung. Peluang tidak mampu dimaksimalkan oleh tim Semen Padang. Keunggulan belum berubah. Masih 0-2 bagi Semen Padang. Ayo bangkit Persikas. Jangan takut. Kerahkan semua tenaga dan upaya untuk memberikan perlawanan di babak kedua. Doa kami semua menyertai. Ini membangun serangan Men Padang ke kiri dia. Nomor 25 masih mampu disundul tipis-tipis. Terjadi sedikit gesekan tadi, namun pertandingan masih berlanjut. Dihalau lagi oleh para pemain belakang Persikas. Mencoba menekan dari sisi kiri. Sugio Escobar kali ini. Corner kick. Bahaya Bung. Konsentrasi. Lapatkan kembali pertahanan. Komando dari penjaga gawang
terus diberikan Taufik Hidayat, bersiap dia menyambut tendangan pojok dari Persemen Padang sudah dilakukan. Berhasil ditangkap. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain Persemen Padang terhadap penjaga gawang Taufik Hidayat yang sejauh ini tampil cukup ciamik. Betul sekali. Saya sedikit menyoroti kapten tim dari Persemen Padang yang berkali-kali dia untuk memberi keterangan kepada para pemain Persikas setiap kali mereka dilanggar. Mungkin ini adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua kesebelasan. Kembali menyerang. Persikas harus kembali, lini pertahanan Persikas harus, performanya harus kembali seperti babak pertama tadi, Bung Jiman. Betul sekali. Dan harus tetap diupayakan untuk berhasil menciptakan peluang untuk mencetak gol, Bung Jiman. Disiplinnya para pemain Persikas tadi di babak satu, semoga tidak lagi tercipta gol ketiga bagi Semen Padang. Siko Escobar menekan, mampu ditekel dengan baik oleh Aditya Pratama, berhasil lakukan clearance terhadap upaya yang dilakukan oleh Silvio Escobar, walaupun menyebabkan tendangan pojok bagi Semen Padang. Kita berdoa mudah-mudahan tidak kembali terjadi gol. Rapatkan barisan. Top duel terjadi, benturan top duel. Oh, terjadi benturan antar pemain Persikas. Bung, tampak tergeletak Taufik Hidayat dan salah satu salah satu pemain dari Persikas Subang. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada cedera yang begitu serius. Memang ini resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak Persikas ketika terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Masih tergeletak dia sosok Silvio Escobar. Sosok yang mencetak akhirnya, Bung. Akhirnya di babak pertama tadi berhasil direndam oleh anak-anak Persikas. Panas. Rupanya Silvio Escobar sedikit mendapatkan suntikan dari pelatih pada jeda pertandingan tadi untuk meningkatkan performanya di babak kedua, terbukti dengan berhasil mencetak gol di babak kedua. Di gol kedua Semen Padang di menit 53 dicetak oleh Silvio Escobar. Betul sekali, tadi sempat di babak pertama mendapatkan peluang yang cukup matang namun tidak dimaksimalkan dan membayarnya di babak kedua ini dengan sundulan hasil dari crossing yang sangat cantik dari Putra Caniago. Sundul ke sudut kanan gawang dari Taufik Hidayat. Bung Jiman, Abah tadi menyaksikan kolom chat dari YouTube. Ternyata kita juga disaksikan oleh saudara-saudara kita yang berada di Padang. Wah, luar biasa. Dalam persahabatan seluruh masyarakat Padang dari Persikas Subang. Betul sekali. Mati Bung tentunya ya. Ayah kita. Walaupun pemainnya sedang jauh di Subang, dengan fasilitas dan tayangan dari Diskominfo Kabupaten Subang berhasil menjuguhkan kerinduan masyarakat Semen Padang yang tidak bisa hadir langsung. Masyarakat Padang tapi bisa menyaksikan melalui channel YouTube Persikas Subang. Kembali ke lapangan, Bung Jiman. Karena bagaimanapun, orang dari Padang itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Betul, kami informasikan juga hadir di sebelah selatan tribun Stadion Persikas. Pendukung dari Semen Padang menyaksikan datang, menyaksikan langsung ke Stadion Persikas Subang. Persikas Subang mencoba menyerang dari sebelah kanan. Unggul, kotak kecek unggul. Dilanggar unggul. Nomor punggung 77. Putra Caniago. Melanggar unggul perkasa. Diambil oleh Kapten Gojin. Meletakkan bola di posisi yang nyaman untuk menghasilkan sebuah tendangan yang membahayakan.
ancang-ancang dia tampak beberapa pemain Persika sedang berada di area kotak penalti Semen Padang. Tendangan sudah dilakukan, angkat dia, kop dia terjadi. Hasil clearance pertahanan Semen Padang, bahaya serangan balik dapat diamankan oleh pertahanan Kabupaten Subang. Kembali menyerang, jaga gawang Semen Padang, Samuel Reynas berhasil mengamankan bola dengan memeluk. Betul sekali, jadi tidak hanya lagu balonku saja yang dipeluk erat-erat, bola tapi juga ya? Bola dipegang erat-erat oleh Samuel Reynas. Menarik kali ini Semen Padang berada di area permainan sendiri, sudah mulai mengambil inisiatif menyerang tim Persika Subang. Terbukti tadi ada beberapa peluang tercipta di lini pertahanan Semen Padang walaupun berhasil diamankan oleh Samuel. Topik Kedayat luar biasa. Luar biasa Topik Kedayat. Alison Becker itu tenang sekali dia, Bu. Betul sekali. Menyerang Semen Padang. Sayang sekali. Kartu kuning. Pemain Semen Padang nomor 77 sudah dua kali kartu kuning, Bung, 77, dan akhirnya harus mandi lebih cepat dengan kartu merah Bung, nomor 77 Genta yang juga mencetak gol pertama tadi. Sayang sekali harus mandi lebih cepat di pertandingan babak kedua ini setelah dua kali menerima kartu kuning. Ya, Escobar lagi-lagi mencoba menenangkan timnya. Oke, Bung, dikonfirmasi ke Matchcom, kartu merah nomor 77 Genta. Dua kali kartu kuning, babak kedua berlangsung panas, dibuktikan dengan beberapa kartu kuning. Tendangan bebas Rudi Hidayat langsung ke area pertahanan. Ini dia, Persika Subang menyerang. Gotek-gotek Persika Subang shooting. Di clearance ke bawah sana, Samuel Reynas keluar dari gawangnya dan mengamankan bola. Ya, tersungkur tadi Samuel Reynas. Tensi sudah mulai naik Bung Jiman. Beberapa insiden-insiden kecil sudah terjadi di lapangan. Ini adalah laga sesungguhnya babak kedua. Bahkan tadi terlihat Andika Kurniawan mempertanyakan keputusan Suasi saat memberikan kartu kuning kedua kepada Genta. Jatuh tadi duel dari cat. Ayo Persikas melawan 10 pemain Semen Padang. Kamu bisa. Masih banyak waktu tersisa untuk mencetak gol balasan, mengembalikan kejayaan Subang. Persikas Subang mengambil inisiatif penyerangan. Ini dia, gagal lagi. Terus berupaya Persikas Subang. Pelanggaran lagi-lagi terjadi. Kita saksikan, mudah-mudahan insiden-insiden kecil ini dapat diredam oleh para pemain sehingga tidak mengakibatkan sesuatu yang lebih parah lagi. Nampak di lapangan, Bung, ini dia Super Sub Persikas Subang. Luar biasa. Animo yang luar biasa terjawab sudah kerinduan masyarakat Subang untuk menyaksikan klub kebanggaan mereka bertanding di Stadion Persika Subang. Insya Allah, Bung Jiman, tahun ini Stadion Persika Subang akan direnovasi oleh Bupati Subang Haji Rohimah. Sehingga kita semua bisa menyaksikan dengan nyaman pertandingan-pertandingan Persika Subang. Mohon doanya juga kepada masyarakat Kabupaten Subang supaya renovasi Stadion Persikas Kabupaten Subang bisa segera terrealisasi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke lapangan bermain dengan 10 pemain Semen Padang berupaya mempertahankan keunggulan dengan jumlah pemain dari Persikas Subang. Kita berharap Persikas
atau setidaknya mencetak satu gol di pertandingan kali ini, sehingga masyarakat Kabupaten Subang yang hadir di stadion ataupun menyaksikan lewat streaming YouTube channel di Kabupaten Subang bisa sedikit terhibur. Lagi-lagi berbahaya bagi pertahanan Persika Subang meskipun bermain dengan 10 pemain, dengan kadang tetap berbahaya dalam melancarkan serangan. Jabri mengawali penyerangan Persika Subang. Kembali lagi kepada si Jabri, kepada Rudi Hidayat. Sisi kiri pertahanan yang bertransisi menyerang, masih membangun serangan Persika Subang dengan keunggulan satu jumlah pemain. Umpan terobosan namun mampu disundul oleh pemain belakang Semen Padang. Ada sprint dia, Putra Caniago menyisir. Lagi-lagi berbahaya untuk sayang sekali Sylvia Escobar mencetak gol kedua di pertandingan kali ini. Crossing dari Putra Candiago dan dua-duanya berhasil dikonversi menjadi gol oleh Silvio Escobar yang cetak gol keduanya di pertandingan kali ini. Keunggulan bertambah bagi Semen Padang menjadi 3-0. Main para Persika Subang mencoba membangun serangan lagi, mencoba untuk mengejar ketertinggalan 3 gol. Tidaknya membalas 1 atau 2 gol bagi Persika Subang. Terus unggul mencoba mengkreasikan serangan, pindah ke kiri unggul. Ada siapa di sana? Kita tetap angkat langsung. Helikop duel terjadi. Entah. Sayang sekali Bungina. Sayang sekali peluang yang sangat terbuka bagi Persika tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak merubah kedudukan tetap menjadi 0-3 bagi Persika Subang yang tertinggal 3 gol. Nampak Silvio Escobar tergeletak meminta perawatan dari tim medis. Main yang mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Hebat sebuah finishing touch yang sangat baik, umpan dari Putra Caniago. Pergantian pemain. Dari Persika Subang nomor 21 Akmal diganti oleh nomor 11 Rehan. Oleh nomor punggung 66 tadi. Begitupun juga dengan kiper Semen Padang yang digantikan Putra Reynes. Samuel Reynes maksudnya, digantikan oleh nomor punggung 26 M. Zaki. Tiga kosong kedudukan sementara unggul Semen Padang. Kita Semen Padang berhasil melalui 1-2 direbut lagi oleh Persika. Ini dia serangan dari Persika Subang dari sisi kanan, pertahanan dari Semen Padang angkat dia langsung hanya menghasilkan tendangan ke gawang saja. Harus lebih sabar lagi para pemain Persika Subang. Walaupun Semen Padang hanya bermain dengan 10 orang setelah di kartu merah nomor punggung 77, tapi tetap
Mereka adalah tim yang syarat pengalaman. Bung Jiman tampak tidak panik, tetap tenang dan menguasai pertandingan, bahkan mencetak gol ketiga Bung Jiman. Betul sekali, ini mungkin perbedaan yang sedikit mengunggulkan bagi tim Semen Padang dengan pengalaman yang mereka alami melintang di Liga Indonesia, sehingga meskipun tertinggal jumlah pemain namun tetap tenang, tetap mengendalikan permainan dan bahkan mencetak gol ketiga bagi Semen Padang. Betul ya Bung, ini sebuah pelajaran itu juga tentunya bagi Persikas, bagaimana harus dievaluasi oleh jajaran pelatih Persikas. Catatan-catatan pertandingan laga persahabatan Persis Semen Padang akan menjadi modal berharga untuk mempersiapkan tim ini untuk mencapai target dan harapan masyarakat Kabupaten Subang bertanding di Liga 2 di musim depan. Mari kita sama-sama doakan sekali lagi. Mari kita sama-sama doakan apa yang diharapkan oleh kita semua bisa terwujud di sini. Betul sekali. Tentu saja kita selalu mengharapkan hal yang terbaik bagi tim kebanggaan Kabupaten Subang, Persikas Subang. Ya, ini yang coba mengusung serangan, coba yang membuat ketinggalan. Dan sampai sejauh ini belum menghasilkan gol dari Persikas Subang. Kurang di pertandingan babak kedua ini, mungkin pertandingan agak sedikit memanas. Ya, bola mati. Pelanggaran, banyak pelanggaran Bung. Masih semakin panas, tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kedua kesebelasan tetap tenang dan kedua supporter yang hadir juga tidak terpancing Bung. Betul, tentu saja itu yang diharapkan. Moto FIFA adalah fair play juga. Jadi berharap kita di pertandingan ataupun di dalam pertandingan dan di luar pertandingan tetap kondusif, sehingga kita tetap menyaksikan pertandingan. Ini dia serangan dari sayap kanan Persikas. Dika Kurniawan dengan 12 nomor 70 merebut bola. Kita kecek dia terus mendorong. Pardan sayang sekali Pardan. Supply yang baik bagi Mama Pardan yang Jambi pergantian pemain tadi bagi Semen Padang nomor punggung 29 yaitu Zulkifli Kobepa. Crossing dia angkat lagi, cap dia terjadi. Untung saja melambung di atas mistar gawang Persikas Subang sehingga kedudukan masih tetap 0-3. Keunggulan dari Semen Padang dicetak oleh Genta dan dua gol dari Sihyu Escobar. Betul sekali, masih melambung tadi. Mungkin akan terjadi yang berbeda apabila tadi Rufio Escobar yang menerima umpan tersebut. Dan sekarang pertandingan Persikas mencoba membangun serangan. Crossing dia. Crossing langsung. Keluar area pertandingan. Kembali kita memparang ke dalam kiri. Umpan kepada angkat kiri langsung ke tengah jantung pertahanan dari Semen Padang, berhasil direbut oleh pemain Semen Padang. Hati-hati, transisi bertahan harus segera dilakukan sehingga tidak terjadi lagi gawang kebobolan Persikas Subang. Kocok-kocok pemain Subang, angkat crossing langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita saksikan sisi kiri dan sisi kanan pertahanan Persikas Subang terus digempur meskipun Semen Padang bermain dengan
20 pemain. Ayo bisa, ayo bisa, kamu bisa. Anak-anak Persika Subang bangkit, terus berupaya tanpa kena lelah, tanpa rasa takut, menyusun serangan dari kanan ke tengah ke kiri, mencoba mencari peluang untuk menciptakan gol. Pemain sekali, ayo Persika Subang harus mampu mencetak gol. Terus berupaya anak-anak Persika Subang menemukan celah dari sayang sekali umpan tidak keluar. Masuk nomor punggung 1 Rahmat. Dayat digantikan oleh Rahmat Perjaya. Memang pertandingan persahabatan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencoba beberapa pemain Persika Subang, mengingat target dari manajemen dan harapan dari masyarakat Kabupaten Subang untuk Persikas bisa tampil di Liga 2 tahun depan sangat tinggi. Abah juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang untuk mendoakan, menyatukan dukungan. Semoga sekali lagi semoga di tahun depan Persika Subang bisa lolos ke Liga 2. Kembali ke lapangan nomor punggung 14 Adit, pindah dia ke nomor punggung 12 Pile umpan ke sayap kanan. Siapa dia di sana? Nomor punggung 10 Padan, umpan dia langsung ke persiapan. Ini dia peluang. Kontrol lagi-lagi nyelewat tadi. Rudi Hidayat masih menguasai bola. Rudi crossing tengah, masih mampu dihalau oleh para pemain Semen Padang. Mencoba melakukan counter attack Semen Padang lalu nomor 11. Ya, beruntung masih ada tadi pemain Persikan. Belum selesai ternyata mereka menyerang. Bahaya ini crossing. Masih gocek dia. Tendangan langsung membentur mistar gawang. Dan nyaris membobol. Alhamdulillah. Untuk yang keempat kalinya.
Hampir saja Bung, hampir saja. Sudah beberapa kali ini kita diselamatkan oleh tiang gawang Bung Jiman. Betul, ini sekali. Faktor keberuntungan memihak kita kalau tidak sudah lebih dari 3 gol ini Bung. Betul sekali, hari saja tadi seseorang di stadion menyanyi Sucai Plat Boong Bung. Lagi kembali ke lapangan Fadan, dicek-cek Fadan, terus tanpa kenal lelah Fadan mencoba mencari celah. Pertahanan Semen Padang dijatuhkan. Memang skill yang luar biasa ditunjukkan oleh Fardan, pemain nomor punggung 10. Walaupun tadi di babak pertama bermain sebagai striker, di babak kedua dirotasi oleh Coach Dutom untuk bergeser ke sayap kanan. Hasil menyajikan sebuah gerakan-gerakan atraktif yang memaksa pemain Semen Padang melanggar dia Bung. Ini jadi peluang juga Bung. Padan agak sedikit melebar dia di pertandingan babak kedua ini. Sundul tadi lakukan sudah, namun sayang belum mampu dimaksimalkan oleh para pemain Persikas. Melebar dia ke sayap kiri. Crossing. Sayang. Lebih dekat ke penjaga gawang. Penjaga gawang, bahaya serangan balik. Hati-hati Persikas. Ayo tahan, jangan sampai kebobolan. Dapatkan barisan, jangan kena lelah sekali lagi. Tahan, alhamdulillah Rudi Hidayat ada untuk dia menyelamatkan. Tenang sekali dia memang Bung. Ayo Persikas. Jangan takut, jangan kena lelah. Ya, lawan lagi. Serile. Apa itu tisu dulu Bung? Licin lapangannya. Ya, nomor 29. Hati-hati. Masih mampu di blok. Kita kotak tengah mencoba menyusun serangan balik. Walter Ceria, ini dia serangan balik pada sebuah Fardan. Ada Fardan di sana, apakah kekejar? Sekali. Terlalu deras jalannya umpan dari kawannya tadi dari tengah, sehingga Fardan tidak bisa menggapai bola di sini. Maksudnya mungkin sangat baik gitu, saya umpannya tidak akurat. Semua tenaga, semua kemampuan dikerahkan oleh anak-anak Persikas untuk memberikan penampilan yang terbaik kepada seluruh pendukung Persikas Subang yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan secara langsung melalui tayangan live streaming channel Persikas Subang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kepolisian Polres Subang yang hadir untuk memastikan keamanan dan kelancaran pertandingan hari ini. Ya. Tambahan waktu 2 menit. Jauh ini jalannya pertandingan ya. Lancar. Pelanggaran bagi si Jabrig nomor punggung dari Persikas Subang. Saya kurang tahu ini nama aslinya siapa, Abah, nomor punggung 3 ini. Dede Juandi Bung. Oh, Dede Juandi. Penampilan rambut dari Persikas Subang yang eksentrik saya lihat ada 2 Bung. El Capitano Rudi Hidayat alias Gojin dengan gaya khas rambut pirang cepat, dan nomor punggung 3 Dede Juandi dengan gondrong belakang. Betul sekali. Bahaya ini, bahaya. Tapi memang tadi risiko harus diambil oleh Dede Juandi. Tendangan bebas oleh Semen Padang. Kita saksikan. Alhamdulillah lagi-lagi tiang. Menyelamatkan
Persika Subang dari kebobolan keempat kalinya terus berusaha. Kita saksikan begitu tanpa kenal lelah para pemain Persika Subang mencoba melawan dan memberikan gol walaupun hanya sebatas gol hiburan. Berakhir sudah pertandingan. Baiklah pertandingan selesai sudah berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Semen Padang. Terima kasih kepada sponsor Maungan Subang yang sudah menyertai kami sepenuh hati. Terima kasih kepada sudah bersiul dengan maksud. Diharapkan untuk tidak memasuki lapangan. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, bagi Persika untuk kedepannya. Kita banyak diberi pelajaran yang berharga oleh Semen Padang yang berpengalaman kita. Terima kasih Semen Padang. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Kodwet Kesebelasan. Baik, kita tim Persika Kabupaten Subang walaupun tim tahu dari Semen Padang. Dan diharapkan penonton tetap tertib dan tidak memasuki lapangan. Aplaus untuk Persika Subang. Mana penonton Persika Subang? Mana penontonnya Persik? Yang sudah berakhir dengan keunggulan Semen Padang Bung Jiman. Ini tentunya pengalaman yang berharga untuk anak-anak Persika Subang. Mudah-mudahan dari pengalaman ini bisa untuk memperbaiki kondisi tim dalam menghadapi target yang ditargetkan dan harapan masyarakat Kabupaten Subang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Semen Padang tentunya yang sudah berkenan melakukan laga persahabatan dengan kita, Bung Jiman. Betul sekali, Semen Padang di pertandingan kali ini memberikan pengajaran yang sangat berharga bagi Persikas. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Persikas Subang dalam mengarungi di pertandingan di Liga 3. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari Bank BJB, Bank Subang, PT Subang Sejahtera, PT Subang Energi Abadi, Aku, Bila Gas Coffee, Tuan Krep, dan Union 9. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada supporter. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Sebuah kerinduan yang terbayar dengan menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Persika. Sekali lagi, tetap aman, tetap kondusif. Dan Abah dan Bung Jiman menyampaikan permohonan maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Subang yang menyaksikan secara langsung di layar kaca dan juga kepada supporter dari Semen Padang yang menonton di channel YouTube Subang dan kepada seluruh masyarakat penikmat sepak bola. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Inilah Persika Subang yang sedang belajar, yang sedang mencoba meraih mimpi untuk tampil di kasta tertinggi. Abah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari Taufik Wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertandingan antara tim Persika Subang berhadapan dengan tim Semen Padang dalam laga pertandingan persahabatan. Keduanya sudah bertanding dengan sportif menampilkan permainan yang terbaik bagi kita semua. Sudah mempertontonkan dengan terjadinya gol-gol dan permainan yang cantik. Hanya memang Semen Padang lebih berpengalaman. Banyak pelajaran yang berharga tentang permainan sepak bola menyerang dan bagaimana mencetak gol. Selamat datang kembali Bapak Asep Rahman Hidayat Wilujeng Sumping Pak. Ya, mungkin demikian sampaikan. Demikianlah kami dari panitia pelaksana persahabatan antara tim Persikas Kabupaten Subang dengan Semen Padang di hari Minggu
tanggal 26 Juni 2022. Kami segenap panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya pertandingan persahabatan ini, dan juga kepada seluruh penonton. Penonton. Semoga Pemain Padang lolos ke Liga 1. Amin. Let's go.